nih. Perkenalkan, nama saya Husnul Karima, kelas 2D, Prodi Penyuluhan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang sering menyerang ternak sapi, yaitu penyakit cacingan. Cacingan pada ternak sapi sering terjadi, terutama pada sistem pemeliharaan tradisional, di mana ternak jarang diberikan obat cacing. Cacing yang sering menyerang ternak antara lain yaitu cacing hati atau tremoda, 2 cacing pita atau cestoda, dan cacing gelang atau nematoda. Namun, yang paling sering ditemukan yakni cacing pita serta cacing hati. Sistem pemeliharaan ekstensif dan semi-intensif memiliki resiko yang lebih tinggi terpapar cacingan dibandingkan dengan sistem pemeliharaan intensif. Namun, pada sistem pemeliharaan intensif pun bisa terpapar cacingan apabila rumput yang diberikan tidak dilayukan terlebih dahulu. Rumput yang dilayukan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak dapat mencegah cacingan serta kembung. Pedet dan sapi muda di bawah umur 2 tahun lebih berisiko terinfeksi cacingan. Ciri-ciri sapi cacingan seperti diare, tidak nafsu makan, bobot badan menurun dari hari ke hari, mata berair, bulu kusam dan tidak mengkilap. Cacingan pada sapi selain menghambat pertumbuhan dan juga mengurangi nilai estetika pada ternak. Gejala cacingan pada sapi yaitu yang pertama, kurus dengan tulang rusuk yang nampak. Kemudian tulang panggul juga tidak berisi, dalam artian kurus kering. Yang kedua, pembengkakan pada submandibularis atau botol jaw merupakan ciri-ciri adanya cacing hati. Yang ketiga, tanda sapi cacingan dapat dilihat dari bola mata, yaitu cacing mata dapat dilihat di bagian matanya ada cacing. Yang keempat, ditandai dengan infeksi parasit darah, anemia menyebabkan sapi banyak kehilangan darahnya. Dan dapat kita lihat pada bagian telinganya. Kekuningan yang menunjukkan komponen sel darah merah menurun. Sebagai pencegahan, dapat dilakukan pemberian obat cacing secara teratur setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Selain itu pula, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari kepadatan populasi ternak di dalam kandang dan padang pengembalaan. Tidak mengembalakan pedet di tempat yang habis dipakai untuk ternak dewasa. Pemberian pakan yang berkualitas baik pada pedet dan sapi muda juga sangat diperlukan untuk menguatkan sistem pertahanan tubuh. Di mana bila kondisi badan sehat, larva cacing yang masuk akan tidak berkembang. Kondisi lingkungan padang pengembalaan dan kandang perlu diperhatikan untuk menghindari tanah yang lembab dan basah serta banyak kubangan. Pengembalaan sebaiknya dilakukan secara bergiliran atau dirotasi. Kebersihan kandang sangat penting diperhatikan. Sisa pakan dan kotoran yang bertumpuk sebaiknya dibersihkan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Demikian penjelasan singkat saya mengenai penyakit yang sering menyerang ternak. Yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.